Dokter dan Perawat, episode 59 untuk teman-teman kelas 2. Di sekitar kita, ada banyak orang yang bekerja memberikan layanan jasa. Layanan jasa bergerak di berbagai bidang. Di antaranya adalah bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang orang-orang yang bekerja memberikan layanan jasa di bidang kesehatan seperti dokter dan perawat. Selamat pagi teman-teman. Halo, aku Andi. Hari ini kita akan belajar bersama ditemani oleh mamaku. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap jaga kesehatan dan terus semangat untuk belajar ya. Tapi sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari berdoa adik-adik. Berdoa selesai. Sekarang coba kalian amati kalender yang ada di rumah. Sekarang hari apa dan tanggal berapa ya? Sekarang hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, Mama. Benar sekali. Andi, apakah kamu tahu selain dokter dan perawat, profesi apa lagi yang memberikan layanan jasa di bidang kesehatan? Dokter gigi, Ma. Betul. Lalu, apa lagi? Apa lagi ya, teman-teman? Oh iya, bidan, Ma. Bidan. Hebat. Selain dokter dan perawat, orang-orang yang juga bekerja memberikan layanan jasa di bidang kesehatan adalah dokter gigi dan bidan. Dokter dan perawat bekerja merawat orang yang sakit. Dokter gigi bekerja merawat dan menyembuhkan gigi yang sakit. Sedangkan bidan bekerja membantu proses persalinan. Teman-teman, apakah ada dokter, perawat, dokter gigi, dan bidan di sekitar rumah kalian? Ayo, ada tidak adik-adik? Profesi layanan jasa di sekitarku. Setiap hari kita melihat ada orang yang bekerja di sekitar kita. Ada orang yang bekerja memberikan layanan jasa. Pekerjaan mereka sering disebut sebagai profesi layanan jasa. Profesi layanan jasa adalah orang yang bekerja memberikan jasanya untuk membantu orang lain. Profesi layanan jasa diantaranya adalah dokter, perawat, guru, polisi, koki, tukang pos,
tukang cukur, dan masih banyak lagi. Pernahkah kamu menyeberang dengan aman di jalan raya? Siapa yang bekerja membantu keamanan lalu lintas di jalan raya? Betul sekali, polisi. Tidak hanya keamanan lalu lintas, polisi juga bertugas menjaga keamanan di sekitar kita. Tahukah kamu, selain polisi, siapa saja yang bekerja untuk membantu menjaga keamanan di sekitar kita? Benar, mereka adalah tentara, satpam, hansip, dan sebagainya. Pernahkah kamu naik bus? Siapa yang bekerja membantu mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mengendarai bus? Pengendara bus disebut sopir. Tahukah kamu, selain sopir, siapa saja yang bekerja memberikan layanan jasa di bidang transportasi? Hebat! Mereka adalah pilot, masinis, nakoda, ojek, dan lain sebagainya. Pernahkah kamu pergi ke sebuah gedung atau bangunan? Tahukah kamu siapa saja yang bekerja memberikan layanan jasa di bidang pembangunan dan pemeliharaan bangunan? Benar sekali. Mereka adalah pekerja bangunan, tukang listrik, petugas kebersihan, dan sebagainya. Mereka bekerja untuk membantu kita membuat dan memelihara bangunan. Teman-teman, setelah kita sama-sama menyimak lembar cerita yang dibacakan oleh mamaku barusan, sekarang coba melengkapi kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata yang tepat ya. Ayo, kita baca sama-sama pilihan katanya teman-teman. Petugas. Sopir. Jasa. Menyeberang. Hebat! Kalimat nomor 1. Pernahkah kamu titik-titik dengan aman di jalan raya? Benar, menyeberang. Pernahkah kamu menyeberang dengan aman di jalan raya? Kalimat nomor 2. Pekerjaan mereka sering disebut sebagai profesi layanan titik-titik. Iya, betul. Jasa. Pekerjaan mereka sering disebut sebagai profesi layanan jasa. Nomor 3, teman-teman. Dia adalah titik-titik yang mengendarai bus itu. Tepat sekali, sopir. Dia adalah sopir yang mengendarai bus itu. Kalimat terakhir, teman-teman. Ada titik-titik kebersihan yang membersihkan gedung itu. Hebat, petugas. Ada petugas kebersihan yang membersihkan gedung itu. Sekarang waktunya kita balima, teman-teman. Baca 5 kata. Teman-teman, coba lihat deh. Kata-kata yang ada di sini kurang beberapa huruf.
Kita harus mencari huruf yang tepat agar bisa dibaca. Yuk, kita cari bersama. Kata pertama ada M, A, S, U. Pasti ini kata masuk. Kita letakkan huruf K di sini ya, teman-teman. Kata berikutnya, S, E, N, titik-titik, I, R, I. Ini kata apa ya? Oh, sendiri. Huruf D kita letakkan di sini. Kata selanjutnya, kita isi dengan huruf apa ya, teman-teman? Iya, benar. Huruf E. Masih ada lagi nih. Yang ini kalian pasti tahu. Benar lagi, huruf B. Jadilah kata baik. Nah, sekarang kata terakhir nih. Kita isi dengan huruf N. Dibaca jangan. Yeay, semua kata sudah lengkap. Masuk. Sendiri. Selalu. Baik. Jangan. Masuk. Sendiri. Selalu. Baik. Jangan. Waktunya kita istirahat dulu ya, adik-adik. Iya, teman-teman. Nanti kita akan kembali ya. Sudah siap belajar lagi, Andi? Siap, Mama. Adik-adik yang di rumah bagaimana? Pasti sudah siap juga, Ma. Bagus. Ayo belajar lagi, teman-teman. Wah, warung Butini ya, Ma? Iya, ceritanya kamu sedang belanja di warung Butini. Setelah kamu membayar, kamu mendapat uang kembalian berupa uang logam sebagai berikut. Berapa jumlah uang kembalian yang kamu terima? 100 rupiah ditambah 100 rupiah ditambah 500 rupiah, 700 rupiah, Ma. Benar. Sekarang coba kamu perhatikan gambar uang logam yang digunakan di Indonesia pada tabel ini ya. Kalian juga perhatikan ya, teman-teman. Ini adalah uang logam 100 rupiah. Ini adalah uang logam 200 rupiah. Ini adalah uang logam 500 rupiah. Dan ini adalah uang logam 1000 rupiah. Nilai uang berbeda-beda sesuai yang tercantum dalam gambar uangnya dan dapat dibandingkan. Perhatikan lagi ya. Baik, Ma. Uang 200 rupiah nilainya lebih kecil dari uang 1000 rupiah. Uang 500 rupiah nilainya lebih besar dari uang 100 rupiah. Pasangkanlah
Uang logam yang sesuai dengan harga jajanan yang dijual di warung Butini berikut ini. Ayo kita coba jawab, teman-teman. Tapi sebelumnya kita sebutkan dulu nama jajanan dan masing-masing harganya ya. Es lilin, harganya Rp500. Permen, harganya Rp100. Keripik kentang, harganya Rp1.000. Kerupuk, harganya Rp200. Kita mulai dari es lilin, teman-teman. Rp500. Uang logam bernilai Rp500 yang mana ya? Betul. Ayo kita buat garisnya, teman-teman. Sekarang permen Rp100. Benar, digaris lagi ya, teman-teman. Berikutnya keripik kentang Rp1.000. Mana uang logam bernilai Rp1.000, teman-teman? Benar lagi. Terakhir kerupuk, Rp200. Iya, hebat. Kita buat garis dari kerupuk ini ke uang logam bernilai Rp200. Hore! Hebat. Jawaban kalian benar semua. Sekarang, latihan berikutnya. Isilah titik-titik yang ada dengan tanda seperti ini untuk lebih kecil dan tanda ini untuk lebih besar. Ayo kita jawab, teman-teman. Uang logam Rp1.000 lebih besar atau lebih kecil dari uang Rp100 ya, teman-teman? Betul, lebih besar. Berarti kita beri tanda seperti ini ya, teman-teman. Lalu, uang logam Rp200 lebih besar atau lebih kecil dari Rp1.000? Iya, lebih kecil. Tandanya seperti ini ya, teman-teman. Terakhir, uang logam Rp500 lebih besar atau lebih kecil dari uang logam Rp100, teman-teman. Hebat, lebih besar. Uang logam Rp500 lebih besar dari uang logam Rp100. Maka kita beri tanda seperti ini. Pintar sekali. Jawaban kalian benar lagi semuanya, adik-adik. Kalian hebat, teman-teman. Kamu datang ke toko buku untuk membeli pensil. Kamu membawa uang Rp2.000. Harga satu pensil adalah Rp950. Apakah uang yang kamu miliki cukup untuk membeli 3 buah pensil? Tidak cukup, Ma. Bagaimana caranya kamu bisa tahu? 950 bisa dibulatkan menjadi 1.000. Karena uangku Rp2.000, maka aku hanya bisa membeli 2 buah pensil, Ma. Untuk membeli 3 buah pensil, aku perlu membawa uang Rp3.000. Artinya, aku kurang Rp1.000 lagi. Pintar sekali. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, namaku Ulfa. Aku akan menjelaskan pada kalian tentang proyek akhir minggu kita. Kali ini, proyek akhir minggu kita adalah bermain peran menjadi profesi pelayanan jasa. Kalian bisa melakukannya dengan orang tua atau wali, bisa dengan adik atau dengan kakak kalian. Ini pasti menyenangkan, teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih salah satu profesi
akan kita perankan. Apakah kalian mau berperan menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi dokter gigi, guru, polisi, atau yang lainnya? Kalau aku mau berperan menjadi bidan, teman-teman. Apakah kalian tahu tugas seorang bidan? Benar, bidan bekerja membantu proses persalinan. Nah, kalau kalian mau berperan jadi apa? Kalian tentukan dulu ya, teman-teman. Besok kita jumpa lagi. Sampai besok, teman-teman. Adik-adik, kita sudah belajar banyak ya hari ini. Betul, teman-teman. Kita sudah belajar tentang profesi pelayanan jasa di bidang kesehatan, seperti dokter dan perawat. Menyimak cerita yang dibacakan oleh Mama, membuat jawaban perkiraan, lalu juga belajar dan latihan membandingkan besar kecil nilai uang logam. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini, adik-adik. Besok kita belajar sama-sama lagi ya, teman-teman. Oh iya, jangan lupa istirahat yang cukup, makan sehat, rajin berdoa, dan rutin berolahraga ya. Dan yang terpenting, selalu semangat belajar dari rumah ya, teman-teman. Betul, Andi. Kalian juga ingat ya pesan Andi tadi. Nah, pesan dari Mama, jangan lupa mengucapkan terima kasih pada orang tua atau wali yang telah menemani kalian belajar ya. Sampai besok, adik-adik. Sampai besok, teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.